Sahabat Rajut, kali ini saya akan membuat single crochet atau biasa disingkat SC, atau kita biasa sebut juga dengan tusuk tunggal. Dan pada pola diagram dia akan berbentuk seperti ini. Oke, kita mulai. Kali ini saya akan membuat single crochet yang bolak-balik. Kita buat dulu slip knot dan beberapa chain. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita buat 6 saja. Oke, yang kita hitung ini, kalau kita ingin membuat single crochet, kita tambahkan dengan 1 chain. Lalu kita bisa membuat single crochet pada lubang yang atas atau yang bawah, atau bisa juga di belakang yang sini. Tapi yang paling mudah dan cukup kuat, saya biasa membuat di, kita ambil yang bawah, bagian bawah sini, kita tusuk, lalu kita akan mengait benang, membawanya keluar. Oke, nah di sini ada dua loop pada jarum kita. Lalu kita ambil, kita atau kita kait, dan kita lewati dua-duanya. Oke, kita lakukan lagi di sebelahnya, kita tusuk, kait, bawa keluar, ada dua loop, kita kait lagi, kita lewati dua-duanya, kita tusuk, kait, kait lagi. Terusnya seperti itu. Ini adalah cara kita melakukan single crochet. Jadi kita membuat 6 single crochet. Ya, ada 5. Dan yang terakhir adalah pada chain pertama. Oke, ini sudah 6. 6 single crochet. Lalu untuk naik, untuk berbalik, kita tambahkan 1 chain. Oke, lalu kita putar ke kiri. Ya. Untuk single crochet yang selanjutnya, yaitu pada baris kedua, kita melakukannya di tempat yang sama, yaitu di lubang yang ini. Oke, kita lakukan hal yang sama, yaitu tusuk, kait, tusuk, keluarkan, lalu kita kait, tusuk, keluarkan, lalu kita kait, begini seterusnya, dan yang terakhir adalah ini. Oke, nah di sini kita sudah 6 kali. Untuk naik ke baris yang ketiga, kita tambahkan 1 chain, lalu kita putar ke kiri, dan kita lakukan pada lubang yang sama di sini. Tusuk, kait, dan kait lagi. Dan seterusnya. Oke. Silakan mencoba, semoga bermanfaat.